Jadi na yang ke nama Taufik. Taufik disebut dalam Quran kata-kata Taufik yang lega. Ilmu 6610 ke. Kata Taufik lega dalam surat Hud 3, dalam surat An-Nisa 2 ke. Dipegang oleh Syekh Khatib Syirbani dalam mukadimah kita murni Al-Muhtaj juz yang pertama. Lamma kana taufiqu adiman lam yudkaru fil Quran illa fi thalathi mawadhi'. Karena taufik Allah merupakan sesuatu barang berharga sehingga oleh Tuhan hendak disebut dalam Quran melainkan lega. Pudah taufiknya. Taufik ketulis dalam mukadimah kita mahlina, dalam mukadimah kita murni na. At-taufiqu yang gekun taufiknya adalah khalaqallahu qudrat ta'lil abdi. Ni pegak oleh Allah Taala kekuatan taat yang na bagi hamba. Sehingga dengan kata lain, itu tak depu semayangnya wajib. Tak depu munyo hanar semayang dah cat. Tapi puke mandu murung yang depu semayang wajib na semayang. Tak berapa orang mandu. Don nan depu semayang wajib. Don depu munyo hanar semayang dah cat. Dah cat. Ubuk rayu, kurak rayu. Yang yang depu-depu na mandu semayang, hanar mandu. Depu-depu yang semayang hana mandum. Pakan ha eh semayang. Padahal depu semayang yang wajib menyuruh hana semayang dah syah. Karena hana gebi taufik lah Allah. Maka ketika lagi tanya Nabi ilmi li Allah Subhanahu wa taala, lantas kok bisa lahi taat? Maka dalam pemahaman tanya ke sering dakengkeun haukalah. Haukalah adalah singkatan daripada la haula wala quwata illa billah. Haula, haulanya kekuatan untuk tulak adro dari bu masjid. Bu masjid kena ikut tu, nafsu kai galak, kupubut pubek. Kupubut pubek. Lalu tiba-tiba truk dah sabah dorongan, bek ka pubuknya, dah syak ke. Bedah tanya mampu tak tulak adro dari masjid. Gekeun haula. Lalu na buta ikut tu, galak ate tu, eh tak pubut puan, eh nyang gekeun kuwata. Man dua boh barangnya la haula wala quwata. Kekuatan tulak ba masjid hana watanyo. Kekuatan raih taat hana batanyo illa billah, melainkan dengan na iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka kibancara supaya ilmu yang na ba ketenyo nyan berhasil taat dengan ilmu nyan, karena ilmu nyo kan ke kan hiasan aje. Ilmu nyo alat untuk mangat sah amalan. Kibancara supaya ilmu yang kananyan supaya legetanyo bisa membawai kepada amal adalah berkaim-kaim legetanyo mengurung saleh. Mengurung saleh. Makaji lagi tanya hang gebi bengan. Kebetulan dalam kitab Nasuhul Ibad wala tushabul ahmaq. Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang dungu. Hang gebi bengan dengan orang-orang yang wate tak uji hanaya dekat Allah. Ke Allah hanaya tu, kemudian wate tak u tamengan ngaji, malah maksid itanya beha tak pebut. Tanya tanya jabut, contoh tanya tanya jabut. Tiba-tiba ngan merumpa aja hana jadeh terjabut. Nyampe nak mengono model-model mana? Tanya tanya ibadat, gara-gara tak merumpa aja hana jadeh ibadat. Nyah hana lebih mengon. Maka jalan supaya ilmu yang nak bak tanya termasuk mangat mudah teramal, termasuk salah satu jalan ji adalah berkayem tak mengon dengan orang-orang saleh yang taat beribadat kepada Allah. Jadi baik tak mengon ini sampai-sampai roda yang ibadat pas-pasan. Hana cor tanging. Hana cor tanging. Giu mengan ngau yang lebih taat bantah dia. Bantah dah. Puas si kurung kagak semayang duhai agaknya. Ya, malam kagak beda semayang tajud. Rindu ate kitanyo. Tinggal lagi kitanyo pi ilmu yang kadanya terdorong tertarik. Nyu hana kitanyo. Mita ilmu lagi kitanyo kang kepubut. Kitanyo putra ya hana depu. Kitanyo tas semayang dah depu bawa baca tasbih lego tunat. Lima angka lebih god, tujuh lebih god paling lu tiblah. Idenya juga ada depu semayang Tuhannya tunat. Tapi di antara urun depu hana mandu semayang Tuhan. Idenya tak merenungnya ke depu mendong. Oh rupanya semayang Tuhannya tunat. Kau tunat. Rupanya semayang tunat. Tergolong sebuah tunat. Dukungnya. Ah kau tunat semayang kan. Nyo ke nyo. Maka ji yang pertama sekali. Nid ketanya watai belajar. Nid tanya watai buat nyo cukup pengaruh. Watai tak buat terjuang kepu. Kucara. Nyan payah tak ketanya. Apa wate tujuan tu wate dah mono ke jarang ke ke jarang mentang. Tujuan wate dah minta ilmu pebut. Allah untuk pegadah kejahilan. Yang pertama untuk melaksanakan perintah Allah yang you minta ilmu. Yang kedua supaya ilmunya je ke alat untuk beribadat, untuk taat kepada Allah. Karena God need kakak taat kita yang. Bagi orang-orang yang tak wate kejak but,
Lalu kau yang soleh, nak yang muda jabut carang mentang. Soleh mana? Yang ni ada ponjak mana betul. Makanya perbaiki niat. Nyok-nyok kepegak, walikulli mri'in manawa. Tidak orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka termasuk salah satu jalan supaya ilmu yang kada depu lagi tanya. Supaya mudah je tak pebut, berkawanlah dengan orang-orang soleh. Karena menyuhana wadro tu nak baurunya tak e tapi-tapi. Tik bengoh itu yang tanging kau nyang. Kau nyang menyali leho kamak Quran, kau baca Quran untuk mulai perlu bayar. Itu yang mana? Kau nyang lihat semayang mungkin kau baca surah mulu perah insya tak e tapi-tapi. Nyang karena apa kon? At-taba'u sarraqah. Tabiat sahabat kita itu adalah seperti pencuri. Jadi dia akan tecu. Akan tecu cara ji pegahabar, buat ji huru-huru, ditarik dia magnet. Sebaliknya menyertai mengang orang bro ibahu tanya baca-baca. Maka tanya giu mengang orang dalam bagian dunia yang lebih dari yang dalam bagian akhirat yang lebih katanya. Jadi menyo dalam bagian dunia uju yang uyub katanya. Sehingga waktu berupa rezeki dia sambil bersyukur kepada Allah. Menyo dalam bagian akhirat uju yang dia tu sehingga tanya hana merasa cip dengan ibadat yang kena. Wallahu a'lam.